Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan mengajak kalian apa itu ikut-ikutan nebak ini game. Ini adalah game yang sangat menjengkelkan sekaligus bikin emosi juga nih. Ini adalah namanya TTS Lontong. Ini dia tampilan dari TTS Lontong. Ini di sini atas ada kotak pertanyaan nyeleneh, ini dia kotaknya. Terus yang di bawahnya ini adalah kotak bantuan, ini ada dua. Sementara ini adalah papan ketik yang akan nantinya kita ketik. Ya iyalah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan. Hewan yang mempunyai 9 nyawa adalah, kalian pasti tahu dong apa itu hewan yang bisa yang mempunyai 9 nyawa. Tentunya kan kucing, karena ini TTS nya TTS nyeleneh, jadi jawabannya bukan itu. Ini adalah jawabannya mustahil. Nah, ini yang di bawah ini adalah deskripsi. Dan ini yang di bawah kiri ada tulisan kirim tebakan ini. Jadi kalian yang pengen mengirimkan tebakan bisa lewat sini. Ini diklik, terus nanti ikuti langkah-langkahnya. Nanti kalau sudah selesai mengirim, ini nanti ada ini nih di pojok atas ini nih. Nah, ini kan pengirimnya Dead Guy. Ya, nanti nama kalian bisa muncul di situ dengan pertanyaan kalian di situ. Oke, kita lanjut. Yang mengatur pertandingan sepak bola. Harusnya kan waktu kan. Wasit. Tapi ini waktu. Yuk, lanjut. Ada di akhir cerita. Apa nih kira-kira? Ini sebelumnya saya belum tahu, jadi saya akan memakai bantuan ini yang 50 ini. Lanjut sini. T dan apa ini? T dan A. Ada akhir cerita. T dan A. Oh iya benar. Itu kan nyeleneh. Ini apa ya? Super konyol lah. Oke, lanjut. Ikan apa yang bisa terbang? Kalau ikan yang bisa terbang itu ikan Indosiar. Itu kayak di kemarin-kemarin itu. Tapi ini bukan. Ini adalah jawabannya adalah lele lawar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alat musik gesek. Biola. Harusnya biola, tapi tentunya bukan dong. Bantuan. Biasa. Karena sudah biasa ada sudah sekarang. Oh. Kalau ini kita berada macam orangnya, tapi yang citak tuh di jidatnya tuh orangnya. Oke, lanjut. Pak Tani menanam padi di sawah. Harusnya kan sawah, tapi ini adalah lewat. Aduh. Biasanya kan kalau menanam padi, padinya dilewatin. Yuk, lanjut. Masakan enak khas Padang. Rendang.
bukan. Apanya adalah nendang. Karena maknanya pasti rasanya nendang. Karena saya sebelumnya sudah memainkan ini game, jadi ya saya sebagian sudah tahu jawabannya. Dan nanti kalau kalian pengen tahu seluruh jawaban dari TTS ini, ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti kalian cari sendiri di situ. Nanti akan saya kasih semuanya di situ. Oke, lanjut. Kera apa yang diinjak nggak ngomel? Kera apa tuh? Ayo. Namanya adalah keramik. Karena keras. Yuk lanjut. Makhluk hidup yang mempunyai persediaan air. Kalau ini SMP sudah ada nih. Ayo. Itu yang diharap. Unta. Yeah. Ayo lanjut. Makanan kesukaan Batman. Nah ini. Ini nih. Apa ini? Makanan kesukaan Batman. Tak kebantuan saja. Batagor. Karena Batman pernah menyelamati orang Indonesia katanya. Yuk lanjut. Yang harus dilakukan sebelum makan. Ini nih. Kosel banget ini. Aduh. Bukan, kalau tidak bernafas nggak bisa makan dong. Yuk lanjut. Hantu serem karena temannya setan. Aduh, apa ya? Temannya setan. Oh iya. Oh, beda huruf A sama E. Oke lanjut sekali lagi. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kan itu jawabannya adalah melek. Bukan melek lo ya, melek. Baiklah kalau gitu, sekian video saya kali ini. Kalau kalian penasaran silakan download sendiri di Play Store gratis. Oh ya, dan jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Kalau begitu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.